Hi guys. Hai hai. Kangen gak? Udah lama banget gak SR ya guys. Guys ya guys ya. Guys. Gimana kalian hari ini? Minum dulu. Kenapa emang? Hai hai hai. Iko ada yang namanya Rajay. Kolana. Istighfar, hey. Muka aku serem. Maaf ya. Konser kemarin seru banget, guys. Kalian, ah makasih kak Epsa, love you, see you in MNG, bye bye. Tapi ya. Terima kasih ya kak. Ih, ini di bawah atau di atas sih? Aku bingung deh. Makasih kak. Makasih kak Rizal. Makasih kak Rizal, love you. Kayak di atas deh, dari atas kesini. Ya kan, tuh kan. Nala besok sekolah gak? Makasih kak Saki. Ini aku videonya ini tau. Potret. Makasih ya kak. Oh my god, dikasih bola di sky. Makasih ya kak Saki. Apa tadi? Nala pernah. Oh, makasih kak bola diskonya. Makasih kak. Mana ya? Makasih Kak Fikra. Love you. Nala gimana kalau nonton konsernya? Tuh gak sih guys? Nala udah cepet banget. Jangan nanyain sekolah dong. Aku udah mandi. Oh my gosh. Pusing. Makasih Kak bola diskonya. Makasih Kak Rizal. Tuh gak sih guys, di timeline aku tuh di FYP TikTok aku semuanya kayak tebak siapa yang nyanyi. Tebak ya. Na 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 na. Pusing. Pusing tujuh keliling. Tau gak sih? Na 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 na. Nala keren. Kemarin aku roommate sama Kak Syasa. Aku selalu sama Kak Syasa tau. Spill hati kamu buat siapa dong? Buat kamu. Suka. Makasih Kak. Ih, makasih Kak Rizal ya. Bola diskonya ya. Makasih Kak Rizal. Makasih Kak Farhan Lubis bola diskonya. Semangat ya, makasih ya. Ya aku seneng banget kemarin tuh konsernya. Aku di tour B. Bunti, makasih kak, makasih kak Farhan Lubis. Kamu besok aku nggak ujian di Tribun, ya kan di Tribun kan namanya. Aku seneng banget di Tribun kayak jadi lebih deket gitu kan ya ketemunya. Makasih ya kak. Tunggu dulu. Makasih ya Kak Farhan Lubis. Terus tuh, makasih Kak Farhan Lubis. Terus tuh, Tribun. Di Tribun tuh
Aku juga seneng banyak yang kenal aku gitu pas di tribun. Nala, gitu. Smart ya. Yare yare, yare yare. Apa nih? Ya aku belum makan. Oh my gosh. Makasih ya udah ingetin. Eh guys, aku udah foto sama Kak Adel. Tenang guys. Makasih ya Kak. Makasih Kak Rizal bola diskonnya. Sabar guys, tenang, tenang. Aku udah foto sama Kak Adel. Nih, aku bisa pernah main volley gak? Enggak pernah. Aku mau cerita sedikit. Tunggu dulu guys, dengar penjelasan aku. Hah, patah tulang? Fosilnya? Aku nangis tapi aku tahan guys. Aku gak mau merem, nanti pas merem misalnya airnya jatuh gitu kan, air matanya. Ya makasih ya Kak udah ngingetin makan. Aku belum makan. Lupa tadi. Aku mau cerita. Kan aku sama, aku tuh alto kan. Pas yang Sakura Shiori. Apa ini sapu? Oh sapa aku. Pas di Sakura Shiori aku alto guys. Terus abis itu kan yang latihan tuh ada aku, Fritzy, sama Olin gitu kan. Cuman Olin lagi latihan gitu, jadi jadwal kita beda. Jadi yang alto tuh cuma aku sama Fritzy doang yang nyanyi alto, yang latihan aku barengnya sama Fritzy. Terus abis itu di situ ada Kak Adel, ada Kak Lulu, ada Kak Gita, ada Kak Marsha, ada Kak Indira. Oh my gosh. Terus abis itu tunggu dulu. Terus habis itu aku sama Fritzy kan jadinya kayak duduknya di belakang kan, karena kita kayak malu-malu gitu kayak gitu kayak datang-datang kayak bawa kertas gitu, bisa ngapa-ngapain nih gitu. Dan aku kagetnya Fritzy alto guys sama aku. Ya, makasih Kak gift-nya. Gift-nya. Makasih Kak bola diskonnya. Makasih Kak Farhan Lubis. Lubis. Nah, terus habis itu kayak kita kan di belakang malu. Terus jadinya di depan tuh kursinya masih kosong gitu kan. Karena masih kosong terus ada Kak Adil gitu. Terus kalian maju dong gitu. Gitu sini sini. Fritzy Nala maju gitu. Terus sini di samping aku, terus kan aku malu ya guys. Karena malu jadinya kayak aku bareng Fritzy aja deh. Terus Fritzy nyuruh aku maju gitu. Kamu maju aja gitu. Gak mau ya Allah. Terus Kak Adel tuh kayak, hei maju sini, tadi aku mintanya apa? Maju kan gitu. Terus aku jadi aku gak bisa kayak gitu. Jadi aku duduknya samping Kak Adel. Cinta gak? Coba main gitar dong. Aku sempat belajar, tapi aku nggak nerusin gitu. Terus itu terus aku seneng banget. Terus kan Lana ngikut-ngikut aku kan. Oshinya Kak Adel. Dia jadi kayak apaan sih? Terima kasih Kak bola diskonnya. Kak Farhan Lubis. Kak. Ih. Aku foto sama Kak Adel. Nanti ya aku share kan. Aku upload, sabar. Kapan-kapan deh. Kayak nanti ngikutin aku banget gitu deh. Capek jadi trend center. Enggak lah guys. Kayak ini aku idolnya kan. Aku Oshia Kadel, terus tiba-tiba dia, makasih ya Kak Farhan Lubis, love you. Dia tiba-tiba ikutan aku. Guys, ini malam.
tolong jangan begini, jangan begini, jangan begitu. Terus kayak Kalana tuh kayak ngikut-ngikut banget loh. Terus kayak makasih ya kak giftnya, makasih kak Rizal, love you kak, love you banget sumpah. Terus kayak dia tuh ngikutin mulu. Udahlah guys, aku pindah gini kali ya. Aku juga takut tau. Tapi sebenarnya aku nggak terlalu takut, cuman kalau kalian nggak bayangin ya sih kalau misalnya kalian ketemu setan, tiba-tiba ada setan gitu malam-malam, kalian udah rencanain apa yang bakal kalian lakuin jika ketemu setan? Aku bakal nonjok dia sih. Sumpah aku kayak sebel banget, setan tuh kayak ngapain sih ganggu gitu. Susah ganggu-ganggu. Nah, kalian diem aja. Ya kan, pasti ajak gelut kan. Aku juga kayak apaan sih ganggu-ganggu. Ajakin silat. Enggak, guys. Enggak dong. Kayak misalnya kalau pocong, kayak misalnya aku ketemu setan pocong, aku bakal ledekin dia tau. Apa nih ya? Ada yang komen nih. Nah, kamu kemarin foto sama. Iya, aku foto. Sabar, guys. Makasih Kak bola diskonya. Makasih Kak Apkar Air Rangga. Makasih Kak. Ya kan. Kalian bakal kalau ketemu sama tuh ya. Nih. Aku mau cerita karena pada kalian pada nanya Kak Adele. Terus aku jadi malu nih. Makasih Kak. Malu-malu dapat bola disco. Makasih Kak Rizal, makasih Kak Nay. Aku mau cerita gimana aku foto sama Kak Adele ya. Tapi aku belum upload, jadi kalian harus sabar ya. Mohon bersabar. Aku pertama, ih tuh, berasa cilili nih kayak begini. Nah, ngintip, hah ngintip. Oke, gimana ceritanya aku bisa foto sama Kak Adele? Jadi pertamanya kan biasa seperti biasa di konser-konser pasti ada secret cam, ya kan? Oh lagi secret cam tuh sendirian. Hi guys, bla 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 gitu. Terus Kak Adele lewat, terus kayak, Kak Adele, gitu kayak, maaf kak, gitu. Kak aku boleh foto gak nanti? Terus, ih boleh dong. Boleh dong. Terus kayak, oke okay, kak, makasih ya kak, semangat kak, gitu. Aku gitu, berasa baik banget gitu. Suka deh kak ini. Hah? Bayar gak bang? Kak Erin. Tau gak sih guys kemarin? Ya, makasih kak. Makasih bola diskonya kak Nay. Abis sih aku mau ngomong apa ya? I love you. Aku mau ngomong. Wah, aku ngerjain Erin. Nggak ngerjain sih, aku ngeledek Erin gitu kan. Pokoknya dia tuh salah apa gitu ya. Erin! Gitu, pokoknya aku marah. Kayak, ya makasih kak bola diskonya. Makasih kak Farhan Lubis. Terus Erin, aku kayak, Erin! Terus kayak, maafin aku, maafin. Erin gitu sampai nangis. Terus dia ngembek guys. Kayak, marah. Terus dia gak jadi marah gara-gara nanti kita nari. Ih makasih kak bola diskonya. Maafin aku ya Erin ya. Makasih kak Fahrul Rizal. Maafin aku ya Erin ya. Aku minta maaf. Kayak dia sampe nangis. Dia kayak kesel gitu kan sama aku. Terus dia maafin aku gara-gara kita blockingnya ada yang
deket gitu. Yes. Gitu deh guys. Aku mau cerita lagi tentang foto bareng Kak Adele, tapi aku belum upload, nanti aja ya. Terus kan aku habis foto gitu kayak, ih Kak Adele aku foto, foto yuk Kak gitu. Oh iya, ayo gitu kan. Kayak oh iya ya tuh kayak baru ikut, oh iya ayo. Terus Lana ikut-ikutan. Si Lana. Lana tiba-tiba ikutan kayak, Kak Adele aku boleh ikut foto juga gak? Terus kayak, duh, ikut-ikutan apa banget sih? Kemarin tuh momennya tuh wah, sebenarnya nggak bisa aku lupain sih. Terus kayak aku foto Kak Adele boleh lagi gak? Kayak itu aku udah jepretan kedua kalinya gitu. Kak Adele aku boleh lagi? Boleh lah gitu, sebanyak yang kamu mau. Udah di situ aku cerak gitu. Enggak guys, bohong. Emang nge-like. Aku lagi di rumah. Kalau SM kalian UTBK. Semangat ya. Makasih Kak. Oh my god, dapat ki. Makasih Kak Epsa. Kak Epsa pacarnya. Siapa nih? Kak Epsa pacarnya Kak Syasa. Kak Epsa pacarnya Kak Syasa. Oke. Kecewa aku. Tadi ada yang nanya deh, bagus pertanyaannya, aku suka. Apa ya? Semangat ya yang besok ujian. Aku sebenarnya banyak tugas, kayak ya udah santai aja bro. Nacia C-nya dua, Nacia. Boleh ganti Oshiga. Tadi tuh ada yang nanya. Mana ya, tunggu ya guys. Tadi tuh ada nanya kayak seru gitu pertanyaannya. Ya sudahlah ya guys. Ya kan aku juga kangen deh. Tanding bola doain menang. Amin. Cerita horor. Sumpah ya guys, aku tuh pengen banget hidupnya tuh kayak orangnya tuh kayak orang-orang gitu, kayak ah ada Irar, makasih kak. Ih, mana sih tadi Kak Akil pacarnya Arali. Okay, fine, makasih ya kak, makasih Kak Akil pacarnya Arali. Sedih ya loh aku. Tadi aku mau ngomong apa ya? Oh, cerita setan gitu ya. Gak ada, tapi aku pengen. Apa nih? Kamu push running dong. Iya, aku nonton Queen of Tears guys. Sedih loh aku nanya. Aku belum nonton episode 14 tapi aku baru 13. Aku kan tiap nih guys, asal kalian tahu. Nih aku mau cerita. Aku, Najia sama Naila kan sebelum latihan di konser kita ke FX dulu. Ke lokasi apa sih? Namanya lokasi. Pokoknya lokasi kita konser deh itu namanya.
aku lupa lokasi kita konser apa gitu. Terus kita dari FX kita pesen mobil kan, cek gitu, yay dapat mobil gitu. Kita udah senang, aku yang bayarin guys. Terus habis itu kayak mobilnya tuh berhenti di tengah jalan, dan salahnya kita juga, kita nggak lihat maps gitu kan kalau kita beneran udah nyampe di lokasinya atau enggak. Tapi tuh kita kayak percaya aja sama mas. Ih, makasih kak Farhan Lubis, makasih ya kak. Terus kayak kita ya udah deh, ini udah nyampe gitu kata mas ya. Nah, udah kita turunnya di GBK, lapangan GBK yang muter itu. Jadi kita dari situ kita jalan sampai ke lokasi konsernya itu. Tempat lokasinya apa ya? Tenis indoor Senayan gitu kan. Jadi aku sama Naila sama Nacia tuh bawa tas gede untuk ke tenis indoor. Oh my god. Makasih Kak Dadap. Terus habis itu selama jalan Nacia tuh kayak ngedumel sendiri. Aduh, ini bawaan banyak. Mas-masnya gimana sih? Aduh. Dia marah-marah mulu deh si Nacia. Terus abis itu Naila ya, Nacia jangan marah. Terus kan kita bertiga tuh benar-benar nggak tahu lokasi tenis indoor tuh di mana, kayak di mana. Terus jadinya aku yang nyari kayak, oh ini belok kiri belok kanan gitu. Terus jalan-jalan belok kiri ya gitu. Terus aduh, ini masih lama gak sih, marah mulu sepanjang jalan. Terus abis itu si Naila, Nacia, jangan marah. Iya Nacia, kayak kan di situ juga kayak habis hujan kan emang hawanya nggak dingin, kemarin tuh kayak panas gitu. Jadi kita udah pemanasan guys, sebelum latihan kita udah pemanasan duluan dengan jalan 30 menitan gitu. Kita jalan 30 menit. Kita kayak udah keringetan dulu nih, yang lainnya tuh kayak nyampe lokasi tuh kayak kayak normal gitu, orang normal gitu. Kayak karena kan mereka pakai mobil sendiri gitu kan sama mami-maminya. Terima kasih Kak Farhan Lubis. Makasih ya Kak, lovely. Pokoknya aku serumit sama Asha sama. Tapi aku pengen banget serumit sama Nacia tau. Kita selalu jauh tau. Kayak misalnya Nacia di lantai berapa, aku di lantai segini gitu. Jauh umurnya. Aku pengen ngomong apa nih, pokoknya Naila tuh orangnya bukan dia bisa kayak ya makasih ya kak, kak Ameng, Ameng, kak Ameng, tunggu dulu kak Ameng, keren banget, banget, makasih ya kak. Tapi Naila tuh orangnya gak gampang marah gitu. Kayak misalnya aku ngeledekin dia kayak apa, Pulampung, jangan gini-gini ya gitu. Dia misalnya ngomong apa,
Terus dia tuh kayak cuma kayak dan kayak gini ya juga bercanda gitu. Kan kayak Naila tuh orangnya sabar banget sih. Ya aku lapar deh. Kamu sama Kak Syasa yang bangun duluan ya tadi. Kak Syasa tuh kayak dia tuh parah banget sih. Nih yang tidur duluan aku kemarin tuh, yang tidur duluan aku baru dia gitu kan. Aku nggak tahu dia tidur jam berapa, tapi dia tuh kayak aku tidur dulu duluan maksudnya. Gelap ya guys, maaf ya. Soalnya aku udah malam. Terus kayak Kak Syasa, aku duluan yang tidur, tapi yang bangun duluan Kak Syasa. Dia kayak dia tidur apa tidur itu. Aku tidur. Kamu hibernasi kali. Ya Allah. Iya ya, kebo banget ya berarti aku. Semangat ya guys. Jangan pindah SR. Eh kok kalian denger sih siapa yang nyanyi? Maaf ya guys, adek aku itu yang nyanyi. Nasya juga suka banget tau sama adek aku. Kayak ngefans banget ya. Demi apa kedengeran? Maaf ya guys, maaf banget. Karena makasih kak Farhan Louis. Dia tuh kayak adek aku tiba-tiba deh. Jadi aku habis mandi gitu kan, habis mandi lagi nyisir, terus tiba-tiba dia datang, terus nunjukin casing HP-nya gitu, gara-gara casing HP-nya baru. Terus kayak cuma diem doang, tapi kayak gini. Terus aku kayak, hah? Apaan sih? Panjang umurnya tu. Sumpah lagunya gitu. Kok kalian denger sih lagunya? Kamu dari planet mana? Sumpah kalian nyalain volume seberapa? Oh ya, aku juga foto sama Ci Kristi. Sumpah kedengeran guys. Nge-like ya? Sumpah maaf ya guys, maaf banget. Kok sumpah mulu sih? Oh, kalian pakai earphone. Makasih kak, hanya lihat saja. Makasih kak. Pakai tau masjid. Sabar apa sabar ya. Nanti aku post.
Mendingan besok atau nanti? Nanti malam. Aku mau join circle poco-poco gengnya Ripka deh. Kayak ini banget. Lihat. Oh my gosh. Ini aku biasa, guys. Keren ya aku ya. Nggak. Tadi aku mau ngomong apa? Poco-poco geng itu tuh kayak seru gitu loh. Sama konser aku sama Olin mulu tau. Olin, kalau nggak Olin sama aku sama semuanya nih. Aku sama Morin. Aku sama Kimi, Lana. Siapa ya? Terus sama pas yang video. Kalian tahu kan video yang dari Cishani kita belajar gitu? Aduh. Jakun aku kelihatan, guys. Tapi kalau malam ini enggak kelihatan lah, gara-gara ada bayangan. Tapi tuh kayak kalian, aku kan pernah bilang aku ada Jakun. Nanti ya. Ya kan? Aku juga baru sadar tuh pas kelas SMK. SMP aku enggak sadar. Aku enggak sadar aku kayak Tapi ya guys, di rumah aku tuh kayak paling cewek banget gitu. Kayak suka makeup, suka ya kayak cewek lah. Tapi kalau di luar aku ngerasa kayak teman-teman aku itu bilang kayak aku cowok banget gitu. Cowok banget di sekolah. Teman-teman sekolah kayak emang secowok itu. Tapi aku ngerasa aku cewek banget gitu. Karena tapi katanya cowok banget. Tapi menurut kalian gimana? Aku cowok atau cewek apa? Aku kayak boy girl atau kayak boyish gitu atau ya kayak cewek feminim gitu. Panjang umurnya. Jiko. Cewok. Yare. Iya betul. Nala tuh kayak boyish. Tapi kalau apa Bilqis itu girly, ya betul. Betul kok. Kayak misalnya, nih aku kayak dengerin, aku ngeracunin lagu Dewa ke teman-teman aku kayak, dan kayak, ih, kamu cowok banget ya gitu. Terus aku kayak, hah? Guys. Bukan ya. Aku
Aku bingung. Nggak boleh. Tunggu, guys. Aku bingung banget ini. Terima kasih, Kak. Makasih Kak Rizal. Aku bingung banget. Makasih ya, Kak. Aku mute ya. Maaf, lupa. Maaf ya, tadi nge-lag karena aku sengaja mic-nya, Bang. Maaf ya, Bang. Maafin, Bang. Jadi semangat ya, guys, buat besok. Karena ini mal udah teh. Karena ini udah malam, jadi udah malam banget, sumpah. Yaudah, guys, aku mau baca apa? Ayo, baca podium. Oke. Yang nomor 13 dari Kak Ameng, keren banget. 12, makasih ya, Kak. Yang ke-12 dari Kak Fahrul Rizal Dava. Makasih, Kak Fahrul Rizal. Yang ke-11 dari Kak Akbar Airangga. Makasih ya, Kak. Dan yang ke-10 dari Hanya Lihat Saja. Makasih, Kak. Yang ke-9 dari Kak Saki. Makasih ya, Kak. Terus yang ke-9, yang ke-8 dari Kak Epsa. Yang ke-7 dari Kak Aida Olivia. Makasih ya, Kak. Makasih Kak Epsa, makasih Kak Aida Olivia. Yang ke-6 dari Kak Nai, makasih ya, Kak. Dan yang ke-5 dari Kak Dadap, makasih ya, Kak. Hah, kamu mau nangis gak sih? Enggak, guys. Yang ke-4 dari Kak Akil, makasih ya, Kak Akil. Oh, ini aralinya udah gak ada ya? Makasih ya, Kak Akil. Yang ke-3 dari Kak Fikra, makasih ya, Kak Fikra. Yang ke-2 dari Kak Farhan Lubis. Makasih, Kak Farhan Lubis. Yang pertama dari Kak Rizal. Makasih ya, Kak Rizal. Yeay. Emang aku mirip Lana? Mirip gak? Kalau aku beda. Lana tuh lebih Korea gitu. Yaudah ya, guys. Bye-bye. Lana, kok Lana sih, Nala? Ah. Ya, Lana lebih centil tuh. Tapi Fritzy pernah bilang, Lana sama Nala tuh beda jauh banget ya. Emang. Bye-bye. Selamat istirahat, guys. Dadah. Semangat ya buat besok. Dadah.